Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Master Celebration dan juga Recognition Awards untuk semua achiever Sheikh Lee. Okay, hari ini kita akan meraihkan dua Master, iaitu Master Zila dan husband dan juga Master Irene Nadia bersama husband. Okay, saya akan tunjukkan apa yang berlaku sepanjang Master Celebration Sheikh Lee. Okay, first kita akan nampak para achievers. Okay, semua master dah ready untuk get in line untuk masuk ke red carpet. And then dekat sebelah kanan tu sebenarnya adalah meja pendaftaran untuk semua yang net rank untuk dapat award dekat situ juga. Daftar dulu kat sini. I am proud to be iReachers. This is founder iReach, Master Lina dan Master Zack. Ini pula master-master diraihkan, Master Irene Nadia dan husband dan juga Master Amin dan juga Master Zila. Diorang ni Master Irish tau. Untuk siapa yang belum tahu, Majlis Recognition and Rewards ni sebenarnya boleh je dihadiri oleh family, suami, isteri dan juga anak-anak. Best ni kat sini adalah kita boleh bawa semua juga yang baru nak mulakan bisnes Shaky untuk sama-sama inspired dan belajar sesuatu dalam bisnes dekat sini. Okay, lepas dari kafe ada sikit persembahan. Lepas pada persembahan ni, kami yang naik rank pun dapat naik ke pentas just after this persembahan ni lah. Sangat terkesan masa tu anak dia masuk hospital, masuk IJN ada operation. Saya pergi jumpa dia, saya pergi lawat anak dia. Dia cakap dekat saya apa tau? Kejap lagi nak pergi COD dekat customer, naik Grab. Dahsyat tak? Dahsyat tak usaha dia? Sebab tu bila orang kata Irene Nadia senang berjaya, senang naik master sebab dia dikenali. Jujurnya saya sebagai upline, saya melihat setiap usaha dia and saya benar-benar merasakan dia deserve untuk berjaya. Penat lelah engkau tempuhi hanya demi mendidik, mengajar kami menjadi SID leader yang dikenali serika ini. Terima kasih ibu, jasamu takkan mampu kami balas dengan wang ribuan ringgit. Jasamu telah membawa kami sejauh ini menjadi orang yang lebih berguna dan lebih berjaya dalam bisnes ini. Alhamdulillah, saya selamat melahirkan anak kedua dan bermula di sinilah episod-episod kemuncak dalam hidup saya, episod kesedihan, episod keresahan, episod duka dan lara. Allah cuba uji kami berdua, yang mana anak saya lahir dengan masalah sakit jantung. Sebagaimana yang anda lihat, sebagaimana yang anda lihat rata-rata di media sosial, ramai parent-parent yang meminta dana dan sumbangan untuk membayari kos rawatan anak-anak. Begitulah juga kami yang mana usaha untuk mencari duit membayar kos rawatan anak saya. Anak saya pada ketika itu berumur, baru saja umur 2 minggu dan pun dibawa ke IJN untuk melakukan pembedahan besar, open heart. Dan pada umur dia 2 tahun, seterusnya umur 2 tahun melakukan pembedahan yang sama, buka tempat yang sama untuk pembedahan. Dan kos rawatan pada ketika itu pada pembedahan pertama adalah RM30,000 dan pembedahan yang kedua adalah sebanyak RM60,000. Dan pada waktu itu jujur saya katakan saya berada dalam keadaan yang sangat-sangat stuck dan saya tak tahu mana dia saya nak cari duit. Dia cakap macam ni tau, saya nak cepat-cepat naik master sebab saya nak Neni Lina. Dia panggil saya Neni Lina. Saya nak Neni Lina sebut nama saya. Saya nak Neni Lina selalu cakap tentang saya. Nak cakapnya, masa Zila nak apply dia kenal sampai dia sanggup berusaha target naik master. Tepuk lagi. Dan akibatnya, tahu tak? Hari ini, hari-hari saya terpaksa dengar nama diorang sebut-sebut.
Agak dia siapa? Suami saya. Tak lain tak bukan Master Z. Jadi saya nak jemput Master Zainal untuk berkongsi tentang Sila dan Amin. Business, dia akan balik kampung. Betul tak? Kampung. You know, balik kampung jaga anak, tengok kampung. Lepas tu, bila kampung ni murah sikit kan? Nanti channel 20 sen. Lepas saya dah tahulah kepada, ada lagi ke channel 20 sen? Tak ada lah kan? Tapi, sebelum ini, sebelum hari ini, Master Zila dan Master Amin, dia ada segala-galanya di Kemaman. Master Amin seorang jurutera, project engineer. Yang jiran saya, asyik cakap kat dia bila kau nak masuk kerja semula. Master Zila, dia ada butik pakaian. Dan mereka berdua ada rumah yang sangat besar dekat Kemaman. And mind you, itu sebelum dia master. Dan pada masa itu, dia tinggalkan segala-galanya untuk hijrah di KL. Bayangkan nak tanggung 3-4 anak. Baru berhenti kerja. Tinggal segala-galanya dekat Kemaman. Start from zero. No plan A, no plan B. You only have one plan. Gila ke gila? Terima kasih Sheikh Lee. Terima kasih Sheikh Lee dan terima kasih Sheikh Lee Malaysia. Disebut FDI. Yang pertama, kita kena dalam bisnes Sheikh Lee, Sheikh Lee memberi peluang sama rata kepada semua orang. Bisnes Sheikh Lee bukan untuk engineer, bukan untuk nurse, bukan untuk pilot, tapi orang biasa, suri rumah, suri rumah pun boleh juga berjaya dalam bisnes Sheikh Lee. Tapi ada syarat, tiga syarat tadi. FDI. Okay, F yang pertama, fokus. Bila anda fokus dalam bisnes Sheikh Lee, anda kena bagi berapa peratus? 100%? Bukan. 200%? 300% dalam bisnes Sheikh Lee. Bukan hari ini anda buat cekodok, hari ini anda buat cekodang, esok anda buat bisnes Sheikh Lee. No! Anda kena bagi tumpuan sepenuhnya. Yang kedua, kena anda determine. Kena tekad. Kami buat bisnes Sheikh Lee bukan untuk try and error. Kami masuk je bisnes Sheikh Lee, memang kami betul-betul nak buat. Yang ketiga, anda kena ada ilmu. Ilmu yang betul. Nak dapat mana ilmu yang betul? Anda kena istiqamah, konsisten, datang ke kelas. Walaupun kelas tu health talk, walaupun anda rank apa pun, anda kena konsisten. Sebab apa? Dengan anda pergi kelas, anda akan dapat dua perkara. Yang pertama, anda akan dapat momentum. Dan momentum inilah akan drive anda punya bisnes terus kekal untuk bertahan buat bisnes. Walau tsunami yang datang, banjir yang datang, taufan yang datang, anda kena istiqamah, konsisten, berada di kelas. Paling kurang pun health talk jadikan jadual wajib dalam kalender kita. Yang kedua, anda akan dapat apa bila pergi kelas? Kelas yang secara face to face, bertemu mata dengan mentor upline. Anda akan dapat keberkatan. Dan insyaAllah dengan keberkatan itulah Allah akan lapang dan luaskan lagi rezeki. Itu saja. Okay, anda dah dengar kan macam mana bisnes Sheikh Lee ni daripada zero boleh terus dapat macam-macam ilmu dan boleh berjaya dalam Sheikh Lee ni. Sebab bisnes ni bukan untuk orang yang hebat-hebat saja. Orang yang suruh rumah ataupun yang siapa-siapa sajalah yang tak ada background dalam bisnes boleh berjaya dalam bisnes Sheikh Lee ni. Okay, sekiranya anda berminat untuk membuat bisnes Sheikh Lee, boleh hubungi saya di 019-7646-0021. Dan saya juga adalah mentor bisnes yang boleh agak anda untuk mencapai rank dalam Sheikh Lee. Dan cycle depan itu bermula April 2019. Sheikh Lee memang nak bagi banyak sangat duit dan extra rewards kepada sesiapa saja yang baru dan nak mulakan bisnes Sheikh Lee ini daripada zero kepada hero. Berminat kan? Sebelum tu, thank you Helen. Kita makan dulu, okey? Kalau nak tanya apa-apa, cepat-cepat hubungi saya, okey? Bye.